ahli Jawa Bali nih bersama Gus Idam. Dan Gus Ali. Mungkin-mungkin tambah suki. Amin. Awet ayu nih. Amin, sudah 50 tahun. Wah, langge, Masya Allah. Gih, terima kasih, Gih. Amin. TikTok ya? Lepar aku, Mbak Soe, ya? Iya, terima kasih. Aku anu, apa sih? Dewa 82. Dewa 82, lanjut. Suara Gus Idam. Nah, TikTok iya, aku ngerekam kayak gitu. Kok mau ngapi ngene ya, kok. Aku apa nyampe gawe ngene sampean tukang rekamnya. TikTok e, Mbak. Nggih. Nggih. Ini wong penake TikTokane ngene iki lho. Dikite ya akeh. Iki jamaah apa umroh Wali Bali. Kabupaten lan tak ketono. Nah sampannya kaya Rong atau telung puluh sewu. Sudah ditonton. Kerjanya yang imigrasi, ngurus paspor. Beneran? Boleh imigrasi serengat. Mas Anu barang biar kenal kok pakai. Imigrasi serengat, Mbak? Ya pas asal lele yang ini kita kangen ini kita. Ini berarti Mbak. Mas Kui biar nanti. Wih. Mas Kui biar nanti. Mas Kui biar nanti. Mas Kui biar nanti. Aku mengikut malah pakai tati Brahma, kayak tati ikutannya kembali. Saya tonti loh, Mbak. Tati Brahma. Oh, Brahma. Tati Brahma. Yo, sing duwe TikTok Tati Brahma, monggo dipi yang arah nih. Di polo. Ini kita. Wah. Iya. Sama ini kudurung. Ini tak kambek. Apa jenisnya mana? Lagi dibalik noben sama noleh. Ini nengonomnya. Mas Dewas. 82? Nggih, Dewa Cafe ini. Ini lho ya, ini ya. Nggih, nggih. Wes mantap. Halo, Kak. Sayang aku ora di TikTok weh. Tokokan ternyata. Iki melu jaro wali tadi. Iya. Rombonganmu dari rumah wong pira? Dari sini saya sama Bu Erni makan, buat makan. Oh, buat makan. Bojone ndak ikut. Masih single parent. Single parent iki basa Jawane rondo ya? Iya. Rondo separuh. Ya. Rondo separuh. Baik. Sik sik penak ora, Mbak? Sik penak. Ya lumayan angel. Ya nelpon sampean lah. Cah-cah biasanya kan sik kon boleh. Nomor teleponku tinggal ngetak. Kan kerja migrasi apa ngene? Apa? Lho, ya travel umroh gitu. Apa sowi malah tau. Tuh, ya ketemu masuk ninggal kae wis. Pak. Tak ya pakon ora, Mbak? Wis disimpen tenan Mas Singo. Engko wayah perlu bingungi. Siap, Das. Mas Dewa. Nomor Mas Dewa iki. Lho, iki sapa nomor sapa iki, Mas? Lo WA. Sama nek elok songo lek saiki cicik lho ya. Nek warung kopine Meranggi ngono ya nggone iki. Harus ikut. Ini keluarganya ikut berapa? Lho? Ini Mbak Erni belum. Mbak Erni SD Pusat. Anak-anak nggak ikut? Nggak ikut di rumah. Suami? Suami lagi mencari. Ya, modelnya. Ini Mak Macan, yang punya depot Macan. Iya, nah. Kalau Tripinara monggo yang mau depannya ngawasin, ya bisa istirahat di depot Macan. Bisa ya. Juga antar jemput. Depannya nanti gue. Lengkap dengan oleh-oleh pasar di Pasar Templek. Depan Pasar Templek. Depan Pasar Templek deh. Dari arah markas Sabilu Toba ke selatan kurang lebih 100. Jadi seumbeni MC ini pas jalan santai ya Mbak Erni iki bolo. Mbak. Sing sama Mas Abgar. Jenengan umurnya berapa, Mbak? Saya kepala
3. 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas. Gila, yang penasaran kan ada Mbak yang selalu tanya, Mbak Erni ke umurnya piro toh, Pak Gembos? Tapi untuk jamaah, kalau yang jamaah-jamaah jauh itu bermalam di rumahnya Mbak Erni bisa, boleh. Bisa. Harga dari 35.000. Nah, murah. Yang para pekerja bersahabat itu 25.000. Nah, 25.000 makan di situ ada juga. Dari 25.000 sampai 50.000. Nah, murah boleh untuk jamaah yang jauh-jauh ya. Untuk pagi, untuk yang rombongan. Siap jemput di terminal dan bisa di stasiun, di terminal. Stasiun, guys ya. Terima kasih Mbak Erni. Sukses. Semangat terus. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan preman dua alam boleh ya. Ini kita berada di Markas Sabli Toba. Wali ya, Bos. Yaitu Wali. Wali apa, Pak Bos? Wali iki, nggih. Oh, campur Bali. Oh, ya Wali Bali ya. Wali Bali ya. Ini jamaah Sabli Toba yang mau berangkat ke Wali Bali. Ada berapa bis nih? 1 2 6. 6 bis boleh ya. Ini markas SC atau jamaah SC. Semoga selamat sampai tujuan boleh ya. Ini keberangkatan ini hari Jumat tanggal berapa lagi? 30. Bus dari paling belakang Kencono Wungu. Oh, Kencono Wungu semua ini ada dua. Bus Kencono Wungu. Ada 6 bis boleh ya. Ada 6 bis. Ya, kita mendoakan aja semoga selamat sampai tujuan. Gitu. Ini nanti untuk Gusnya itu membawa Gus Ali, kakak ipar dari Gus Ijam boleh ya. Gitu. Kita itu tugasnya ya video gini boleh ya. Bagus. Kencono Wungu Zirolu. Kencono Wungu ada dua. Apa Kencono Wungu semua ini? Yang depan tuh warnanya beda sih. Margo Mulyo, Margo Mulyo. Kencono Wungu ada dua. Nah ya. Margo Mulyo 2, Kencono Wungu ini 3. Kencono Wungu naik bisnya merah. Itu ya boleh ya. Hey, oke. Okay. Nah, itu yang paling depan itu tak lihatnya itu ya. Itu bis apa itu? Di Mario ya, jet bus plus 3 plus di Mario. Nah, ini satgasnya namanya Badur ya ini. Ih, Bangga Melu ini.
Nah ini. Oh, selfie dhisik, Mbak Ela. Selfie sih, wong. Kencana wungu. Mas sapa yang ngadi luwe? Jaroh Bali, kau ingat tuh ya Jaroh Bali itu ya, diangkat Jaroh Bali. Oh geng geng monggo sekecak nih, niki Jaroh Bali ya. Oh, ayo pinten pinten mangge? Tiga hari. Wow, ini selama gusnya pas ngaji tepi-tepi nih berarti. Ye, yeah, amin. Mugi-mugi selamat. Budal mulai. Ye, yeah, amin. Nah ini ya. Wow, 6 bis itu 64 kali 6. Wes hitungan dhewe bolo. 64 kali 6. Nah, itu ada bis yang terlalu agak nengah, jadi ada truk muatan apa itu muatan berat nggak bisa lewat itu. Tuh. Itu ada bis terlalu nengah itu. Nah, bis paling belakang tuh Kencana Wungu. Kencana Wungu terlalu nengah, jadi nutupi untuk kendaraan roda 4 yang ber yang mau simpangan ya gitu. Kayak ini muatan abot ini, belum muatan rosokan ini. Nah itu, nah ini sudah betulkan ini. Nah ini para kreator kumpul semua ini yang menguasai Lok Songo ini, namanya Singo si kaos merah gitu. Ini penguasa Lok Songo ini. Ke Jambi dong mau? Ke Jambi dong. Mau dong bareng. Ini ya. Meh gasro. Gasro sepion situ ya. 5 juta. Baik. Kapan ki marana majusmu? Hah, diterana akhir marana. Aku malah ati karane nang stop ya. Lah kowe yo tak menek rohono lho Mas kowe. Lah yo, pas sampean rono Mas kowe. Jarang. Yang arep kawon iki. Malah sampean arep diparani. Lah kowe malah gak jujur nang nonton sampean diparani. Lah kok wong-wong. Pangene lho kowe kalah tuwa ilmune ana marana ngono eh. Yo, semoga teman-teman yang belum bisa berangkat jaroh bersama ST, semoga mendapatkan rezeki, bisa jaroh bersama ST Pusat A1. Ini ya. Oh rame bolo. Tujuannya Wali Bali. Tujuannya ini. Nah. Gak tahu. Oh di dalam markas sudah habis. Untuk di dalam markas entek wonge pisan. Semua sudah keluar ya, persiapan naik bisnya masing-masing menurut antrian tiketnya. Itu persiapan snack ya, persiapan dari panitia. Ada
penghambat lapar ini. Weh, rame bolo wes. Rame tenan iki. Warga Bali sok kaget ini kok di-drop. Anu, apa jamaah ST? Wes. Oh, ini yang rekam ya. Hebat kok. Alah, alah, ya ini sudah lo sapa. Ya, nonton nang iki. Mama sampai lali arep bojone gara-gara ngene iki lho, Pak. Kumpul kanca. Iya ta. Dominasi paling banyak tuh bencana wungu. Ini berkumpulnya ini di utaranya perempatan depan pondok, tepatnya di depannya Mas Sabar Pak Suhadro. Ini masing-masing jamaah mencari bisnya sendiri-sendiri ya. Menarik. Siapa sih tiga caca tak negara ini caca udah mabungi yo. Kapan? Wahyo, karena si kudang yo nggak penak no masih. Ini Mas Akbar mau berangkat ke Bojonegoro ya karena Hadro Pusat ada di sana siang malam. Itu kita diajak yang enggak enak lah. Ya. Ini gue lah, rame belum wes. Rame biayanya gue kira aja aku raro ini. Pokoknya rame boy. Up. Mobil yang mengunduri jamaah belum ya. Saya mudi bu. Malang. Oh, nggih, mugi-mugi selamat. Udah mulai nggih. Rame ada jamaah dari Malang juga. Nah, ini mencari bisnya masing-masing, Bro ya. Menurut kaki pundi, Mbak? Menurut tiketnya masing-masing ya, ini mencari bisnya Pak Bencana Wungu nomor 3. Ya. Ini nanti orang tua itu pasti diarahkan ya. Karena kalau nggak diarahkan, weh bledru bisa gitu. Bisa bledru. Ini barang bawaan di bagasi full AC ya, orang AC ya beh mumet bola panasnya kayak gini ini. Nah, ini ya kita bisa miring bonje panjangnya yang pinggir ya. Ini Satgas mengarahkan mengarahkan jamaah menurut tiketnya masing-masing ya, bis nomor berapa yang dinaiki itu bro, tak sepilnya masuk ini. Boleh adalah pek wisan. Ini kita mundi Pak Teng Bali ya, ini kan saking mundi. Wow, Kak Mriki Mawon, Jogja berarti. Nah, nggih. Jogja aja. Manding. Oh, nggih, nggih. Wah, kreator sing kumpul iki.
Bali. Bisa kayak gini. Kediri. Ingat dulu. Perjalanan lancar. Mas nganu ya lo, sing macung nganu ya lo. Napa namine sinten? Owner bisnis sinten namine? Lo. Owner bisnis sinten Mas? Mas Krisma. Krisma, Krisna, Krisma no Krisma nih kok. Krisma. Oh, sing macung. Gerakan muda. Nggih, gerakan muda nih kok. Ben rutine kados ngangkatne jamaah mriki to nggih ta leres ya. Lah nggih. Mas Krisma, juragan muda bis Kencana Wungu. Nah, ini. Nah, ini ya. Nggih. Biasanya ngoper sih sampun-sampun niku. Lha sampun-sampun dua bersamane teng mriko teng halaman mriko tapi niki mengke duka. Ayo Pak, yo. Nggih, nggih. Ini ada juga jamaah yang tanya doa bersama atau enggak. Jadi kita kalau yang sudah tidak doa bersama ya di halaman dulu ya. Di halaman, enggak tahu ini nanti. Tapi ini nanti dipimpin oleh Gus Ali, kakak iparnya Gus Idam. Tuh. Jamaah banyak yang bingung ya untuk antrian bisnya itu ya, karena apa itu menurut antrian pembelian tiket masing-masing itu ya, itu ada kloter pertama, kedua sampai ke enam itu ya. Untuk orang tua yang bingung ini orang tua. Banyak yang enggak tahu ini bingung semua ya, banyak yang bingung. Eka boleh ana sing bis yang untuk di depan di Mario. Eka bertiga senang dikit. Eka nomor 5 bis. Ziarah Wali Bali, halo. Ini tulisannya ya. Ziarah Wali Bali. Ziarah Wali Bali bersama Satgas Sektor Barat. Barat ini sebelah pulau nih bahasanya kan. Wah, tengah. Orang melu nih ini. Beh, panggah rakyat tetap biji ini. Wis bolak balik lagi. Nganu jamaah orang. Nganu orang tak izin sana. Gimana kok orang dewe ya. Wabi pula. Nah ini ya boleh ya. Ini coba kita cek untuk bis yang nomor 1. Oh ini barang-barang sudah masuk semua. Ya barang-barang sudah masuk semua. Tapi orangnya belum ada. Gak tahu ini nanti ada doa bersama atau enggak ya. Nah ini bis ke 1. Ini turun dan meeting dulu ya. Aku mau ngut gitu niki. Nggih, sing pengisor pancen ulul-ulul lan iku mengke saged ngangkat piambak ngoten kok. Ngoten. Yeah.
Ini ya orang tua banyak yang bingung ya, mana bis kita itu ya. Banyak yang bingung. Ye. Yeah. Terutama orang tua ya yang bingung antrian bis nomor berapanya. Daerah Wali Bali. Ini kelihatannya disuruh turun ini kelihatannya ada doa bersama sebelum berangkat. Bapak-bapak dan emak-emak yang sudah agak cukup umur banyak yang bingung. Ini kita cek ke dalam lagi untuk nah ini ya, wah tipine ya enak. Iki wis mening iki. mencari untuk kursi ya, kursi masing-masing tuh ya. Duduknya juga menurut tiket masing-masing ya, nomor berapa kursinya. Mamis. Mau neng jadi nomor wit ya. Ya yo tak enggak tenek. Weh, sing atus mu ya. Kencana wungu nomor 3. Ini. Yes, Kencana Wungu nomor 3, kita cek ke dalam untuk sama apa hasilnya umumannya sebelah. Nah, barang-barang sudah masuk semua, tapi orangnya semua ada turun. Kita coba, nah ini. Dari bis Kencana Wungu. Nah ini masuk lagi ke halaman markas. Mungkin ada doa bersama ya. Itu ada arahan dari panitia mungkin ya. Nanti semua berkumpul di sini ya untuk doa bersama keberangkatan ziarah Wali Bali. Ya masih bingung mencari tempat duduk yang di bis itu ya, terutama orang tua kalau yang
anak-anak muda udah tahu semua ya. Bis nomor berapa, kursi nomor berapa, tahu semua. Tapi untuk yang orang tua-tua itu bingung semua. Itu diarahkan satgas satu-satu persatu. Satgasnya mumet, boleh catetanin nih. Ini nanti ini dipimpin sama Gus Ali. Gus Ali ini ya rumahnya ini, depan rumah punya ini ya. Nah ini, tuh rumahnya itu, di depan itu ya, depan rumah punya pas. Nah, suami dari Neng Nila. Ini Yaro Bali ini makan waktu 3 hari, bro. Jadi Senin pagi pulang. Senin pagi sudah nyampe rumah itu. Infonya dari jamaah tadi begitu ya. Apa itu singa itu pindah di belakangnya itu cukup alas merah itu loh. Ini kok di bokongnya Elsa Sabira, Elsa Sabira itu. Nah ini ya, itu singa disuruh mediokan, disuruh mediokan jamaah ya, dari mengintili ya, itu singo teman kita itu. Nah itu ya, ini tempatnya masih belum rapi karena masih di tahap pembangunan ini, rumah Bunyai dan masjid. Weh, kayaknya itu. Nah, ini banyak yang masih di luar. Banyak yang masih di luar. Ini, lemas sedikit ini yang masuk ke Gagah Palem ini. Pembangunan masjid masih berlanjut. Itu anggaran waktu 6 bulan harus selesai pembangunan masjid itu ya. Anggaran dana 1,5 miliar atau 1 miliar setengah. Nunggu doa bersama dulu boleh.